Kita nak try naik boat pergi Kelantan. Kita try tanya dulu pemilik dia kalau dia mau pergi. Kalau tak pergi kena naik van. Okey, jom guys. Jumpa di Kelantan. Kita sampai rumah legend kita, Presiden John Malaysia, Presiden Gerakan Menyokong Lera, dan tak lain tak bukan official partner Pandang Wear official. Selamat datang. Selamat datang. Beri bawah. Sebelum ke Kota Baru, kita datang sini. Jom kita sembang-sembang dengan Mawar. Inilah kalau apa nak kenal owner Pandang Wear yang betul yang ada kat sini. Jadi Wan, apa boleh contoh lagi Wan? Collab Pandang Wear dengan KDA tu. Dan Pandang Wear ni sendiri dia brand streetwear. Jadi kalau boleh kita nak bawa jenis fashion streetwear tu masuk dalam bola sepak Kedah kan. Kita nak bawa benda tu untuk pemain, penyokong pakai pakaian selain pakaian sukan ke dalam bola sepak. Dia sebenarnya benda ni kelab-kelab luar dia banyak orang buat. Contoh macam AC Milan, PSG. Start pun tahun berapa Wan Pandang Wear kita Wan? Bulan 8 2013. 2013. Bulan, bulan 8 tahun ni kira cukup 10 tahun kan anniversary lah. Bulan tahun 10 tahun lah Pandang Wear. Dan kita nak mengajak lah hampa semua sama-sama kita support apa ni produk lokal kita, tambah-tambahan brand Kedah kita. Malam ni kena Wan. Malam ni lah. Adakah tidak akan mengejon kembali? Saya rasa malam ni confirm John. Confirm. Apa jangan risau confirm. Nak kecam orang kata bagi benda hak sepatutnya ya. Kan. Dan ni pendapat saya tengok gameplay apa semua okey. Kan. Cuma kita tak boleh nak buat gol tu lah. Mungkin apa coach law ni tengah usaha nak repair untuk kita punya striker tajam sikit ke apa kan. Jadi apa relax lah. Relax. Kan. Ketika kita menang, kita join. Kita kalah, kita relax. Biar saya settlekan kat sini. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai ke Stadium Sultan Mohamed IV. Kota Baru. Kota Baru. Ya. Jom, kita cari tiket dulu. Tiket terak lagi ni. Tiket terak. Terak. Jom. Cari dulu tiket. Tiket dapat. Tiket dah dapat bos. Jom kita jalan-jalan. Aku dah pair ni. Ambil gambar rapor tu. Main dengan apa bang? Dengan bas ke? Dengan band ke apa tu? Main sendiri. Main sendiri? Drive sendiri tu? Drive sendiri. Dari Sungai Petani? Dari Sungai Petani. Oh, clear. Makan apa lah kat sini habis? Yang kita hari ni kita kena nasi kukui dah. Alhamdulillah. Sebab makan Kelantan memang best lah. Okay, apa yang expect Lira malam ni? Okey, kita expect dia tak buat mistake macam lawan Penang sebelum ni. Sebenarnya Lira ni kita nampak daripada body dia, fizikal dia memang dah okey dah. Okay, cuma kita nak hari ni dia buat satu miracle. Mana dia nak skor ah? Hari ni mesti dia skor punya. Okey, Sungai Petani hadir. Yeah. Halo, tak hadir. Ha, Baling tak hadir. Baling hadir. Ada orang Baling tak malam ni main? Kenal? Kenal? Oh, dah bawa dah kenal. Satu kelas. Oh, memang satu kelas saja, tak ada lain. Tak ada. Okey. Ni minat apa? Nak suasana aja. Okey, malam ni macam mana tu? Duk agak-agak Kedah dengan Kelantan ni. Dah menang ano? Berapa biji tu? Oh. Balon. Balon. Abang risau ke nak jumpa Kedah kan? Sikit risau lah. Sikit risau. Yang paling risau kali nak tengok nak jumpa siapa? Player Kedah. Dia jago lah. Dia jago, risau dia. Pasal? Dia jago dia, apa, speed dia ada skill, dia jago. Kelantan United nak hentam Kedah apa? 2-1 lah. Gomong lah, teh gomong. Pulun Kedah, pulun. Ya. Yeah. Yeah. Masimah hadiah demi Kedah. Ya. Yeah. 20 tahun untuk Kedah. Oh. Hey, Kelantan. Potong semut lah. Potong semut. Potong semut kat kamu kita abang. Kamu mana? Kampung 95. 95 dalam luar? Dalam. Dalam.
Ni, ya. Macam mana aku lihat tapi di mana ya? Kan. Tapi tak apalah. Tapi tak apa. Kita tanya makcik tu. Kita tanya makcik dulu. Kita nak hentam. Dua kosong. Yang paling sikit dua lah. Dua. Lebih lagi lima lah. Lebih nampak gelap lah. Sikit man yang berdedikasi. Berapa kosong teh? Malam ni dok esok berapa kosong pun janji menang. Kalau malam ni tengok balik 3 poin ke Kedah. Gelap ya. Kita pusing-pusing untuk masuk ke pintu kita masuk pintu I ya. Dan kita pun pusing-pusing pun kita nak tengok suasana fan Kelantan dengan fan Kedah. Lawa pin. Jago Bernardo. Kalamongwa. Milari mah. Stadium Sultan Muhammad Keempat. Kita insya-Allah Kota Baru. Mengecap tiga mata. Tiga mata. InsyaAllah lah ni. Mana lagi stadium Kota Baru? Jumpa kita beli ke pengair lah. Oh, Kelantan gini mungkin. Seri kau. Kosong-kosong kau. Kosong-kosong? Abang punya prediction kosong-kosong? Kosong-kosong. Kosong-kosong tu. Tak ada skor langsung lah. Jaringan lah. Gomor Kelantan, gomor. Okey, steady. Okay. Macam mana? Mula-mula kita kenal dulu. Memang orang kita tengok malam ni sedikit kelonggaran di bahagian pertahanan. Okay. So kita harap untuk paruh masa kedua perbaiki semula, perkuatkan balik di bahagian barisan tahanan. So kita sekarang ni ada kelebihan jaringan. Kelonggaran kedua nanti, apa harapan? InsyaAllah saya nampak game malam ni kalau kata kita fokus dan juga kita punya momentum ni okey, mungkin kita boleh menang dengan jaringan 3-1. InsyaAllah tak makan modal malam ni. Keputusan masa penuh perlawanan Liga Super 2023 Lantas United FC 2 Kedah Darul Amanah FC 3. 3-2, alhamdulillah. Perasaan. Of course, bergembira. Of course. Kemenangan puas hati, cuma game kena improve lagi. Okay. Lepas tu pertahanan jangan lalai. Okay, itulah. Macam mana perasaan menang malam ni? Perasaan ni syok lah. Kita boleh balon ni 3-2. Balon! Dengar kata ni, mai seorang, mok tak mai. Macam mana tu? Rugi tak mai. Jangan duk mai gerak mok, kalau mok tak mai kita menang dah. Lepas ni ibu tak mai, cik mai lepas ni. Dengar tu. Kedah!
tentang dia. Apa kena buat ni? Budi flat. John Wan. Apa tengok? John tak John. Baca tadi Hidalgo. Hidalgo. Apa tengok? Itu dia full time. Dia punya orang kata apa, kita kena relax yang panjang kelut. Berkat kerelakkan tu, akhirnya kita John. Apa-apa pun, menang John. Kalah relax, hampan dengan kalut. Kita tinggalkan Sejum Sultan Muhammad keempat dengan John Kedah 3, Kelantan United 2. Daripada kami di sini, untuk anda. Daripada penyokong, untuk anda. Wah, semua mesti tertanya-tanya. Apa dia tu sembang John? Ni, Presiden John. Nak terang ke apa? Ha. John ni dia bukannya rokok John. Bukan. Rokok John. Melalut mekot tu. Rokok tu membahayakan kesihatan. Dia macam ni, John tu. Macam kita duduk kedai kopi kan. Tentu duduk sembang ramai-ramai. Lepas tu tiba-tiba kawan kita seorang buat sembang kemas. Lepas tu mesti salah seorang daripada hampa kata, sembang John lah. Sembang kemas. Itu lah belagak orang. Belagak pun dia tak belagak sangat. Dia jadi macam... Dia sembang nak tunjuk. Lawak-mawak dekat kau lawak. Lawak. Ni tengok ada hak punya peluang buat siri-siri lepas. Orang lawak. Menang, kita John. Kalah, kita relax. Kita relax. Lepas tu, buat kalut sangat. Buang kawan tu. Bagilah semusim kat pun. Betul. Lepas ni kita hentam sama-sama. Apa boleh. Okey. Okey, tu lah. Jom.